Yo warganet dan para gamers, balik lagi di channel Pemper Veda Sabes KI. Oke, di video ini gue pengen ngomongin masalah YouTube ya, channel YouTube, masalah hack-hackan lagi. Jadi ada satu YouTuber namanya Future Universe, subscribernya 200 ribu lebih 3 bulan lalu, tepatnya berarti April, ya April, tanggal 1 April ya. Sekitar 1 April dia dihack channel Future Universe itu. Nah, si Future Universe ini dihack, abis itu dia bikin channel baru namanya Arga Kudo ya. Abis dihack dia langsung bikin channel baru namanya Arga Kudo, sembari menunggu channel lamanya balik, si yang Future Universe itu. Abis itu kan channel udah 33.000 subscriber nih, 33.000 subscriber. Abis itu dihack lagi ya. Kalian bisa baca di sini ya. Gue baru saja bangun dan ngecek pesan yang sudah kalian Egi Forze itu temennya Arga Kudo ya. Gue baru saja bangun dan ngecek pesan yang sudah kalian kirimkan ke gue mengenai channel Arga Kudo yang dihack untuk kedua kalinya. Jadi channel lamanya Fiji Universe namanya itu dihack, terus dia bikin channel baru udah jalan 33.000 subscriber, dihack lagi channel keduanya, jadi dihack lagi ya sama si, waduh gila, di kalian bisa lihat ya. Ini fotonya masih foto Arga Kudo, diganti namanya jadi World News bapak kau, gila nih hackernya sih, bener-bener bajingan banget ya. Kemungkinan bisa jadi orang sama, bisa jadi orang yang beda. Ini yang hacknya bisa jadi orang sama, orang beda, cuman tujuannya gue yakin sama. Tujuannya kurang lebih ya nepu-nepu gitu, bikin live stream nepu-nepu. Gue gak tahu tujuan utamanya apa sih hacker gini bikinnya. Ada yang bilang buat mining Bitcoin, terus ada yang emang iseng aja gitu. Ada yang emang iseng aja, serius. Jadi iseng aja gimana? Jadi kenapa dia gak ada live stream gini? Jadi dengan ada live stream tepo-tepo gini, YouTube ngedetect, sistem YouTube ngedetect channel kita sebagai channel berbahaya. Abis itu channel kita dimatiin sama YouTube sendiri. Jadi emang diisengin gitu. Gue gak tahu tujuannya emang mining Bitcoin atau memang sekedar jahat aja. Tapi apapun tujuannya, ini sih bener-bener hacker-hacker kayak gini. Kalian bisa lihat tulisan si Egi Forze, temennya si Arga Kudo. Jujur gue sangat kesel dan makin enek sama pihak Bitcoin yang memanfaatkan channel orang lain untuk lahan mereka. Gue sih gak kesel ya, gak enek juga ya. Cuman mereka memang pantasnya, sorry kata nih, pantas mati sih ya. Mungkin kalian pasti berkata, kasihan bang, ham makasih sih bang. Gak gini ya, kita yang punya channel YouTube itu gak beda kayak ojek sama motornya gitu. Kalau motor diambil ya udah, kita tuh kayak setengah mati lah. Kalian pikir lah, cari duitnya setengah mati, gimana mau makan, terus kita mati juga dong lama-lama ya. Gitu loh, ini channel YouTube itu ya ibarat gitulah, ibarat kayak ojek dan motoran gitu. Jadi ya kalian ambil channel atau motor kita ya sama aja mematikan ya setengah hidup kita gitu ya. Jadi makanya gue bilang ya, kita sebagai orang baik, bukan hacker, gak punya pikiran jahat apa-apa, kita juga berhak hidup coy. Bukan hacker aja yang berhak hidup, kita juga berhak hidup dong. Ayolah, boleh cari duit, tapi kenapa memanfaatkan channel kita atau yang lebih jahat? Ya sama-sama bajingan sih. Cuman ya, entah niatnya si hacker itu buat iseng, buat matiin channel yang tadi gue bilang, atau memang mining Bitcoin tuh memang, sorry kata sih, pantas mati ya orang-orang kayak gini ya, yang nge-hack gini ya. Jadi aduh, itu gue bingung sih. Dan juga mungkin kalian, bagi kalian ini bukan hal yang besar ya, walaupun gue udah jelasin ojek dan motor kan bisa dibeli lagi bang. Ini bahkan ojek dan motornya sebenarnya itu cuma perumpamaan yang sebenarnya gue simplify aja sih, gue simpelin, gue sederhanain aja sih. Sebenarnya lebih dari ojek dan motornya ya, lebih dari itu ya. Kita bangun channel itu susah juga, kita sebagai kreator itu bangun channel susah. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh coba sendiri ya. Kalau ojek daftar gojek memang susah, panas-panasan antri apa, cuman hasilnya kelihatan jelas gitu. Oh narik, entah ojek ataupun taksi ataupun apa ya, narik dapat uang. Kita narik penumpang pasti dapat uang. Itu pasti dong. Ya kalau lu nggak dapat uang ya lu bisa tuntut itu penumpang lu gitu. Cuman kita content creator namanya, kita bikin channel, atau lu deh, lu kalau mau coba lu bikin channel, kan lu bilang main ML auto rame atau silakan dicoba sendiri aja. Belum tentu. Jadi kita nggak ada jaminan. Kita bikin channel, kita bangun channel, nggak ada jaminan. Gak ada jaminan pasti jadi. At least kita gak usah ngomong pasti jutaan subscriber, kita gak usah ngomong, ada view aja udah bagus.
Serius, silahkan dicoba sendiri. Kan kalian bilang main ML atau rame, main PUBG atau rame, main FF atau rame, silahkan dicoba sendiri gitu ya. Kalian coba ya, buktikan. Gue yakin 4 kali upload kalian juga udah menyerah gitu. Karena gue pernah merasakan hal itu, susah cuy. Jadi ini tuh lebih dari harta. Bagi kita channel tuh lebih dari harta ya. Cuman ya sederhana gitulah, ojek dan motornya aja dah. Itu mungkin lebih bisa diterima gitu ya omongan gue. Jadi balik lagi ke topik bahwa si Arga Kudo ini udah dihack lagi ya. Itu gue gak kenal sama Arga Kudo ini ya. Gue gak kenal. Kalaupun gue kenal juga, gue sih kayaknya gak bakal mau DM dia ya. Gue sih ada pikiran mau DM dia. Bro, kok channel lo bisa dihack? Cuman gue enggak lah. Gue ngerti banget perasaan pas dihack itu keselnya kayak apa ya. Bahkan even ya, even ini bagi gue ya, tiap orang kan beda. Even dukungan aja kadang gue waktu dihack sih ada yang apa tuh? Gue dikasih tahu gitu, bang, dibikin live stream bang. Gue channel gue juga dibikin kayak gini gitu waktu itu. Namanya diganti Elon Musk kok channel gue ya. Bang, di live-in itu bikin gue kesel anjir. Lu, gue juga emang buta anjir. Gue juga bisa lihat channel gue dari live-in. Gak usah PM-PM. Kalau gue sih kesel ya. Jadi gue gak mau DM macam-macam. Udahlah, biarkan. Dia butuh waktunya. Dia butuh waktu sendiri. Gue pengen tahu sih kenapa dia bisa dihack kedua kalinya gitu. Karena abis dihack pertama, kedua kalinya itu biasa tuh kita udah jadi orang parno gitu. Kayak gue, contohnya gue. Misalnya internet gue lagi error atau apa, kan YouTube gue ngeblank tuh, itu gue gila deg-degannya. Sama gue kira dihack lagi, karena pas dihack kayak gitu, layar gue, YouTube gue tiba-tiba ngeblank gak bisa di refresh gitu ya. Waduh, itu deg-degannya parah. Waktu itu gue kena hack karena hal ini sih. Oh ya, waktu itu sih gue lupa ngomong, Future Reverse yang gue bilang Arga Kudo, channel pertama Arga Kudo ini kan dihack. Terus habis itu gue nonton di channel keduanya. Kenapa alasan dia dihack? Dia nggak tahu alasan kenapa dia dihack ya. Dia nggak tahu alasan kenapa dia dihack. Kalau gue sih kayak gini ya. Kalau gue dapat email semacam ini ya. Ini gue baru dapat 24 Juni ya. Berarti bulan lalu ya, nggak lama-lama amat sih. 24 Juni soalnya Juni bulan tua ya. Nih dapat email begini si brengsek ini ya. Hello, ini email endorse. Hello, I'm a representative of Movavi. I have promotional offer. Ini intinya andarin pura-pura nge-endorse kita YouTuber jo. Ini kelihatan banget nih ciri-ciri email bajingan-bajingan nih begini nih. Satu, dia enggak sebut nama kita bahkan. Gila. At least gue ada email endorsean sih, cuma gue nggak mau contohin, nggak enak sama pihak yang endorsenya cuy. Gue ada email endorsean yang benar, yang emang benar. Dia bisa panggil nama kita gitu ya. Dia bisa panggil nama kita, terus abis itu dia kasih kita nomor WA. Dia nggak bakal kasih kita link apa apa gitu. Nah ini tuh email sebenarnya udah cukup pintar, dia nggak kasih kita langsung ya. Nih kalian lihat, nih gue langsung terjemahin ke iduanya ya. Kasih tau gue kalau lu tertarik dengan tawaran kita gitu ya. Dia gak kasih kita email langsung, link atau apa langsung gitu. Bajingan ini udah lumayan pinter ya. Jadi aduh, brengsek banget ini sih bener-bener. Abis itu juga ada satu email ya di sini. Kalian lihat di email spam gue nih, orang manusia typo-typo semua nih anjir nih. Nah ini dia Movavi lagi. Lihat tuh ada linknya segala macam. Ini udah masuk ke spam, tenang sih, linknya nggak bisa dibuka sih. Terus abis itu nanti mana ya? Gue nggak bisa kasih lihat contohnya sih. Nah ini kali mungkin ini ya. Ini typo-typo juga nih. $2,500 gila sih, ente nggak sih tawarin udah sepenepu lu gila. $2,500, aduh sorry ya, peti mati lu aja tuh. Lu tuh cocoknya kalau mati nggak pakai peti mati anjir, dikubur gitu aja lu, menggali tanah terus kuburan. Manusia-manusia begini sih bener-bener sih, hacker-hacker. Sampai dihack dua kali ini jahat banget anjir, bener-bener jahat sih. Itu kejahatan yang cukup, waduh gitu. Di sini gue udah gak ada contohnya ya, mungkin udah ketutup nih. Udah, soalnya email spam gue banyak banget. Jadi ada email bahkan dia kasih kita gambar, bagus deh. Nah mungkin ini ya. Waduh, bullshit. International company, lu international company pakai Gmail nih, pakai email Gmail, ngotak dong internasional, lu penjahat internasional anjir. Gila, dasar manusia-manusia sampah ini sih harus mati anjir, bener-bener. Ada satu email yang
terlihat legit dan terlihat bagus, dia sampai kasih kita gambar company-nya. Cuman sekali lagi yang bisa kita lihat palsunya itu sih yang tadi gue bilang Gmail itu ya. Yang kalau dia email kita pakai Gmail gitu kemungkinan besar nggak bener gitu. Memang sih ada yang pakai Gmail tapi bener, gue pernah dapat email pakai Gmail tapi bener. Tapi biasanya dia nggak kasih kita link atau dia suruh kita kontak melalui WhatsApp, dia kasih nomor WhatsApp kita dan emailnya nggak sesimpel ini gitu sih kayak bajingan ini. Gue nggak kepikir. Ini teman gue juga pernah rest area. Kalau ini gue kenal ya, dia juga pernah dihack loh. Kalian bisa lihat rest area dihack kemana rest area selama ini. Dia dihack selama kurang lebih 3-2 bulan lah ya. Channelnya baru bisa balik gitu. Ngomong-ngomong channel gue baliknya bulan Januari. Bulan Januari dihack. Baliknya bulan Februari. Jadi sebulan kurang lah. Sebulan kurang channel gue bisa balik. Sebenarnya gue itu dibilang hoki termasuk sangat hoki ya. Karena kebanyakan orang udah dihack channelnya gak balik gitu. Contoh siapa? Contoh Arga Kudo ini. Si Future Universe yang tadi gue bilang channel pertama dia gak balik-balik. Bahkan pas channel keduanya udah berkembang ya. Channel kedua udah berkembang, channel pertamanya tetap belum balik gitu. Jadi sebenarnya pas channel gue balik sebulan kurang itu hoki banget sih. Emang ada yang 3 hari, 4 hari udah balik, ada gitu. Cuman sebenarnya channel lu bisa dalam sebulan balik itu merupakan satu hal yang benar-benar hoki sih. Dia gak pandang subscriber cuy. Ini yang 200 ribu lebih ya gak balik-balik gitu. Channel udah 3 bulan lebih ya. Terus satu lagi, ini korban satu lagi. Ini Amatiran Jangkars ya. Amatiran Jangkars ini tadi channelnya namanya Car Vlog Amatiran. Kalian bisa lihat kalau dia Car Vlog Amatiran kena hack ya. Nah ini tuh jadi dia bikin channel baru. Tadinya 88.000 subscriber ya kalau gak salah ya. Channel lamanya belum balik-balik sampai sekarang ya. Ini udah 2 bulan lalu gitu. Jadi sebenarnya channel balik itu termasuk hoki sih. Ya kalau gue jelasin gimana cara bikin channel balik ya seperti biasa email ke YouTube support gitu. Email ke YouTube support hoki-hoki bisa balik lah pokoknya. Jadi semoga yang hacker-hacker itu moral dari video ini ya. Berfaedah atau enggak. Moralnya semoga hacker-hacker gitu cepat mati lah. Atau kalian mungkin calon-calon hacker gini gunakan kemampuan kalian untuk hal yang benar lah. Tolong lah jangan dibikin kayak gini lah. Tolong jangan bikin kayak gini kemampuan kalian gitu ya. Itu benar-benar sih. Sebenarnya ini bukan hacker yang punya kemampuan, dia punya ini sih tipenya phishing ya. Tipe hack macam phishing ya pakai gaya begini gitu. Phishing tuh sebenarnya kata dari phishing mancing gitu. Dia mancing kita pakai endorse palsu gitu ya. Dia mancing kita pakai endorse. Cuman untuk Arga Kudo ini gue nggak tahu kenapa. Ngomong-ngomong yang tadi gue bilang EG4Z itu, EG4Z. Kalian lihat videonya ya. Kalian lihat ke video oldest. Nah, kejam klarifikasi EG4Z. Curahan hati pray for EG4Z. Kejam channel lama EG4Z ini kalian bisa nontonnya sendiri ya. Channel dia juga mantan dihack. Anjir parah banget. Nih, kalian jangan bilang dia lebay sampai curahan hati apa segala. Ini gila ini channel Kambil tuh bener-bener. Aduh. Lu juga begitu dong, Bang. Ya, gua juga begini sebenarnya. Sedihnya bukan main down segala macam ya. Cuman gimana ya? Gua lebih sibuk. Gue lebih sibuk waktu itu gue olahraga segala macam sih buat ngelupain channel gue sih sambil nunggu channel gue balik ya. Sama gue juga tetap bikin konten di channel baru di channel pacar gue gitu ya yang gue jadiin channel sementara ya. Yaudah gitu aja video kali ini. Sekali lagi pesan moralnya semoga hacker-hacker yang benar jahat semoga cepat mati lah daripada kalian menyusahkan orang ya. Banyak-banyak gitu. Ngomong-ngomong email-email kayak gini sebenarnya gue balas-balasin ya. Gue balas-balasin pakai gambar jumpscare gitu. Gambar jumpscare kayak gimana kalian gak perlu lihat sih. Karena jujur aja gue yang kirim, gue yang jumpscare sendiri itu. Jadi ini email-emailnya gue balas-balasin sebenarnya ya. Cuman kalian gak usah tau lah jumpscare macam gimana ya. Yaudah thank you banget teman-teman udah nonton. Peace and see you on the next video.